menyiapkan praktikum tentang hitung trombosit. Jadi kita ambil, kita siapkan dulu bahannya tadi ya, water pump test agar, kemudian pipet toma yang eritrosit. Kita lihat di sini bitnya warna merah. Setelah itu kita ambil sampel darah Holzart dengan antikoagulan K3 ADTA sampai tanda 0,5. Kita hisap sampai tanda 0,5. Setelah kita bersihkan pinggirnya, kemudian kita hisap larutan tris ekat sampai tanda 101. Homogenkan, kita tambah eritrosit tadi yang sudah dicampur dengan, diencerkan dengan rice agar. Kemudian kita buang 4-5 tetes. Tujuan dibuang ini tujuannya supaya kita hanya menghitung benda-benda yang di mixing chamber, jadi darah, sampel darah yang dicampur dengan rice agar. Kemudian kita tataskan tepat di tepi antara cover glass dengan kamar hitung improve nebula. Batasnya agak ke atas sedikit. Ya. Agak sini sini. Tepi cover ya. Ya. Satu. Chip. Ya. Makan dia nanti pas sendiri kan ya. Sip. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Yang kita lihat di sini adalah area kotak W, yaitu 4 kotak W yang ada di sudut atas, bawah, kanan, kiri.